Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat organik. Jadi pada hari ini kampung organik sedang berkunjung ke tempat peternakannya Pak Darsono. Ya, letaknya di daerah Cikampek di kawasan industri. Mungkin kalau yang mau main-main ke sini bisa nanti tinggal hubungi ke Pak Darsononya. Nah, ini kurang lebih lahan dari ternakannya. Nah, sama kalau di sini jadi potong, tunggu potong, tunggu terus sebentar. Gini. Ada berapa orang tenaga, Pak? Kalau kita total ada 50 orang total. Iya, so nggak apa-apa. Ntar foto aja. Iya. Jadi kita bisa ini kan di bawah sakit. Di bawah sakit, di kolam tersendiri bisa dialirkan. Ya. Oh. Tinggal gayanya yang mana boleh. Di bawahnya boleh. Kolam 1, 2, 3, 4. Dan ini yang saya sebutkan tadi, kenapa bisa terjadi konversi? Sampai lihat yang kertip-kertip nih, yang banyak itu. Nah, ini yang disebut magot. Oh, magot. Ya, magot itu adalah telur-telurnya mereka yang netas nih. Kan banyak sekali yang kertip-kertip ini. Yang bergerak-gerak itu. Ya, nah, itu dipanen. Larvanya itu panen jual. Iya, iya. 90.000. Ya. Kan protein itu. Betul. Makanya tadi ini kan hanya beda gugus saja. Itu yang dipakai untuk apa, Pak Magot? Oh, kan itu protein, Pak. Dimakan langsung boleh. Dimakan ke umpan, ke ikan boleh, ke unggas boleh, ke kita. Iya. Luar biasa. Karena ini protein. Oh iya tuh, deket-deket itu. Jadi? Itu magot. Ya. Jadi kalau magotnya ditaruh di sana, jadilah belut. Nah, tuh dapet. Tuh, Pak. Jadi dia akan panen. Grow up. Ya. Itu tadi ada tulisnya berjalan tuh. Tuh anak-anak aja bisa mungut. Kebayang kalau itu tutup set, kita tiap hari panen. Itu tadi protein saya sebut. Yes. Jadi protein. Ya, yeah, that's it. Be careful. Tadi elemen tadi rangkaian tadi itu berjalan. Ternyata. Sekali lagi kita bukan ranahnya akademis berdebat. Ini si, lihat anak-anak kecil aja pada bisa. Dan di situ ada belut, ada burung, unggas, banyak sekali. Termasuk ke sana ya? Si, kita lakukan. Makanya Bapak lihat itu, warna padi. Padinya. Kan sama dengan itu, setara. That's it. Inilah, ya saya bilang hanya, ya memang keajaiban ya. Pak, ini harus ada berapa kotak, Pak? Ini ya sebetulnya boleh 3, boleh 4, boleh 6, gimana kita aja nyusunnya. Yang penting terjadi dekomposisi. Set, nanti Pak. Jadi kalau ini kita gerakkan, makhluk yang lain akan menyambut. Inilah interaksi. Jadi kita bisa nanam burung walet di sini. Yes. Jadi kalau ini kita gerakkan burungnya akan datang sendiri. Kan dari awalnya maksudnya ke dari nomor 1 ini sini. Ya, 1, 2 ini. Dua, ini dua. Oh, ini. Dua, ini. Terus? Tiga. Empat ini. Empat. Ya. Jadi masalahnya, di bawahnya adalah bencana berhubungan. Oh, berarti sistemnya kayak ini ya, septic tank lagi. Iya, kayak septic tank. Cuma anaerob. 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 Iya. Jadi, dengan udara. Tanpa sinar matahari. Aerob, anaerob. Oke. Pelajaran hidup gitu. Berarti ini harus lebih rendah. Ya. Kita susun. Itu lebih rendah lagi. Ini ya, lebih rendah lagi. Ya, ini paling rendah. Ini masing-masing mengalir secara otomatis. Ya. Bencana berhubungan. Bencana berhubungan.
Jadi sekali lagi, mereka adalah pemanen dari elemen-elemen sistem yang kita desain. Wow. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Biar sampean ngetiknya udah. Fertilizernya, cairannya, fuelnya sudah, feednya sudah, foodnya sudah. Berarti 4F-nya sudah. Oke. Okay? Oke. Okay? Dan kan kita nggak barengan janjian. Oke. Okay? Karena ini continuous. Ya, yeah. Continuous yeah. Production. Continuous process. Ini material handlingnya. Material handlingnya adalah ini. Buka valve, silakan. Oh. 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 Ya, jadi nggak ada angka junjung. Oke. Okay. Nggak ada angka junjung. Everything is running by nature. Biasa. Udah. Makanya bisa cepet banget tinggi. Ya. Jadi ini adalah yang tadi saya bilang tadi jumlahnya. Ada yang versi Wonosobo. Ini ada versi Wonosobo sebelah sana juga. Kita ambil 40 ekor. Tapi ya kita yang ambil sayur. Tapi dia bisa. Bisa sampai 60 kilo ini. Waduh. Jadi wajahnya sama warna sobo itu kalau udah beradaptasi di sini. Wah. Nih, ini wajah warna sobo ini. Tuh sampai dia. Iya. 60 kilo ini. Waduh. Tuh. Anaknya kayak gini nih. Wajah Wonosobo ini tekstil ya, silakan. Ini ada kakaknya nih. Ini kakaknya dia. Ini keren nih. Ini nanti bisa 70 kilo ini. Waduh. Nah, tuh Pak. Silakan sih Bapak mengamati sendiri. Nah, ini juga sudah. Iya, airnya. Oke, okay. Made in Wonosobo ini, benar-benar made in Wonosobo ini. Kosong Pak. Iya, karena baru diperbaiki. How to share. Iya. Itu Pak. Bismillah. Karena inilah kekayaan kita yang saya dulu nggak mau ini untuk perusahaan. Ya waktu itu saya tawar beberapa kali dengan gaji yang ya memang ya gaji kerja satu jam kurang lebih 10 kalinya. Iya. Tapi ya itu impact-nya nanti Pak, masyarakat ya? Iya. Nanti ya. Wah, karena itu dipatenkan. Iya. Jadinya ya. Ya. Bapak aja yang matenkan Pak. Udah lah Pak, biar jadi. Ya. Sobat Organik, alhamdulillah mungkin cukup sekian kunjungan hari ini. Terima kasih pada Pak Darmono, insyaallah ilmu integrated farmingnya bisa terus di sharing, terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah buat teman-teman para petani dan peternakan tetap semangat, tetap menjadi inspirasi bagi teman-teman peternak lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.